sejarah-sejarah yang berkaitan di bulan Dzulhijjah, kemudian juga keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah, kemudian juga amalan-amalan yang disunnahkan di bulan Dzulhijjah, termasuk juga hal-hal yang sangat penting kita ketahui di bulan Dzulhijjah. Ini pembahasan kita di malam hari ini. Pertama kita akan bicara tentang sejarah dulu. Sejarah-sejarah yang pernah terjadi di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali pada tahun 25 dari Amul Fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dengan Khadijah bintu Khuwailid. Belum menikah waktu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dalam berniaga dengan sistem mudharabah. Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama budaknya Khadijah, Maisarah. Budak laki-lakinya Khadijah namanya Maisarah, dan diminta oleh Khadijah agar Maisarah terus memperhatikan gerak-gerik Rasul selama berniaga ke Syam. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan pulangnya dari Syam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keuntungan besar, yang dengan sebab itu Khadijah senang dengan Rasul dan berakhir menikah dengan Rasul. Lah, peristiwa keluarnya Rasul pertama kali berniaga ke Syam bersama Maisar itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Ini satu. Yang kedua, terjadi pembaiatan Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah kan dua kali. Ada namanya Baiat Aqabatul Ula, ada namanya Baiat Aqabatul Tsaniyah. Lah, pada tahun ke-13, artinya tahun terakhir Rasul tinggal di Mekah, karena Rasul kan 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Kalau baiat yang pertama itu 2 tahun sebelum hijrah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima dakwahnya oleh kebanyakan para pembesar-pembesar Arab, maksudnya orang-orang Quraisy. Maka datanglah orang-orang Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Tiba-tiba kemudian mereka masuk Islam ketika mereka melaksanakan haji. Kemudian mereka pulang. Kemudian kembali di tahun berikutnya membawa beberapa orang yang hendak berbaiat yang pertama kali kepada Rasul. Kemudian meminta Rasul untuk mengirim seorang da'i, diutuslah oleh Rasul Mus'ab ibn Umar. Dan berhasil mengislamkan 2 pemimpin Ansar, Sa'd ibn Rabi dan Sa'd ibn Ubadah. Kemudian pada tahun ke-13, sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, datanglah rombongan besar dari Yathrib. Ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 73 orang, 70 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian melakukan pembaiatan yang kedua pada tahun ke-13, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkatnya menjadi nabi dan rasul, karena setelah itu Rasul hijrah. Lah, pembaiatan yang kedua inilah terjadi di bulan Dzulhijjah pada tahun 13 setelah diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Ini peristiwa kedua. Peristiwa yang ketiga setelah hijrah.
pada tahun kedua Hijriah, ada namanya dalam sejarah itu Ghazwatu As-Sawik. Sawik itu gandum yang ditumbuk, bahasa kitanya tepung. Perang tepung. Ada namanya perang tepung. Ini maksudnya gimana? Jadi setelah perang Badar kan di bulan Ramadan. Di tanggal 17 Ramadan itu terjadi perang Badar dan kaum muslimin menang. Sehingga kekalahan orang-orang kafir Quraisy itu membekas di hati-hati pembesar Quraisy, salah satunya Abu Jahal yang masih hidup, karena Abu Jahal dan para pembesar Quraisy yang lainnya mati di Badar. Jadi Abu Sufyan itu dendam. Karena dendamnya Abu Sufyan, dia bersumpah untuk tidak mandi junub sampai dia membalas dendamkan kekalahan di Badar. Artinya mandi junub itu bukan hanya dikenal dalam Islam. Mandi junub pun dikenal di zaman jahiliyah. Dari mana orang-orang jahiliyah tahu mandi junub? Dari sisa-sisa syariat Ibrahim. Makanya sisa-sisa syariat Ibrahim itu seperti haji, umroh, itu kan masih ada walaupun dibuat ala jahiliyah. Maka mandi junub pun orang-orang jahiliyah melakukan. Abu Sufyan bersumpah, saya tidak akan mandi junub sampai saya membalaskan kekalahan para pembesar Quraisy yang kalah di perang Badar. Akhirnya berangkatlah Abu Sufyan dengan 200 pasukan menuju kota Madinah. Kemudian sesampainya di Madinah, dia pun di gerbang kota Madinah berjumpa dengan kabilah Bani Nadir, kabilah Yahudi. Kemudian nginap satu malam, dan sebelum pulang Abu Sufyan dan pasukannya membunuh dua sahabat Nabi. Kemudian setelah itu kabur dari Madinah ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ini, Abu Sufyan ini sudah membunuh sahabatnya, marah Nabi. Maka Nabi mempersiapkan pasukan, dikejarnya pasukan Abu Sufyan itu. Abu Sufyan cerdas. Dia kalau tidak cepat ke Mekah bisa terjadi peperangan kalah. Sementara unta-unta dan kuda-kudanya memuat gandum-gandum. Maksudnya tadinya untuk perbekalan perang, tapi karena tahu akan kalah, kalau tidak dijatuhkan gandum-gandum itu, maka akan memperlambat Abu Sufyan dan pasukan sampai di Mekah. Jadi dijatuh-jatuhkan tuh gandum-gandum. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul, rupanya pasukan sudah tidak ada, yang ada adalah gandum-gandum yang dijatuhkan oleh pasukan Nabi Sufyan. Akhirnya diambil oleh Rasul dan sahabat menjadi ganimah perang. Maka dibawa ke kota Madinah. Sahabat ketika itu sempat protes, Rasul, kenapa kita tidak perang? Tapi Nabi SAW mengatakan, kita sudah perang. Mungkin maksudnya para sahabat perang itu ya adu fisik gitu ya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sudah perang dan kita sudah mendapatkan harta rampasan perang. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan dengan niat. Ketika orang sudah niat jihad, sudah dianggap jihad, gitu maksudnya. Maka Rasul kemudian menamai perang itu dengan Ghazwatus Sawik, perang tepung, karena dapat ghanimah tepung itu. Terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian pada tahun yang sama meninggal salah seorang sahabat Rasul dari kalangan muhajirin, namanya Utsman ibn Mad'un. Itu pun di bulan Dzulhijjah. Utsman ibn Mad'un ini orang kaya, dermawan, rajin ibadah, zuhud, wara luar biasa. Saking tidak mau terlena dengan dunia, dia sampai minta izin kepada Rasul untuk dikebiri supaya fokus ibadah, maksudnya gitu ya. Sudahlah, kebiri saja wahai Rasul, boleh enggak saya mengebiri diri saya supaya saya fokus ibadah? Kata Rasul, la ruhbaniyata fil Islam. Dalam Islam itu tidak ada istilah rahib ataupun padri. Karena kan orang-orang Nasrani mereka tidak nikah kan. Rahib-rahib mereka. Maka tidak ada rahib dalam Islam, kata Rasul. Enggak boleh kamu mengebiri.
Lah di tahun yang sama 2 Hijriah, Utsman ibn Maz'un ini meninggal dunia. Kemudian ketika meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan di Baqi, maka dialah orang yang pertama dari kalangan Muhajirin yang meninggal, dan dia pula orang yang pertama dikubur di Baqi. Dan kuburannya oleh Rasul diletakkan satu tanda berupa batu. Mungkin bahasa kitanya maisan. Untuk menandai inilah kuburan pertama yang ditandai dengan batu. Tetapi dalam Islam tidak boleh ditulisi. Enggak boleh menulis di maisan itu. Ya hanya sekedar tanda saja. Dan tidak boleh ditinggikan kuburan itu, boleh hanya satu jengkal saja. Apalagi sampai di tembok. Maka diharamkan dalam Islam. Kalau Anda pernah haji dan umroh, lihatlah di Baqi itu kuburan sahabat itu. Tidak ada yang di tembok. Ya batu-batu gitu saja ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga terjadi, meninggalnya Utsman ibn Maz'un terjadi di bulan Zulhijjah. Kemudian juga Idul Adha pertama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, menyembelih 2 ekor kambing. Itu lada pertama itu, pada tahun kedua Hijriah setelah Ramadan, 3 bulan setelahnya Idul Adha. Itulah Idul Adha pertama Rasul. Lah di bulan Dzulhijjah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kabsaini saminaini aqranaini amlahain. Rasul membeli 2 kambing yang sangat gemuk. Kemudian 2 kambing itu dua-duanya bertanduk, artinya jantan. Kemudian warnanya antara hitam dan putih. Jadi kebanyakan hitam, sedikit putihnya, itu disebut amlah. Itu warna kambing kesukaan Nabi. Warnanya hitam putih itu. Tapi kebanyakan hitam, paling putihnya di kepala atau di kaki. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali berkurban itu di bulan Dzulhijjah pada tahun kedua Hijriah. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang satu ini, maksudnya kambing yang satu ini, hadza am Muhammadin wa ali Muhammadin, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kambing yang satunya dan mengatakan, hadhihi lil fuqara'il muslimin. Maka kambing ini aku korbankan untuk para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Alhamdulillah. Kalaupun antum tidak sanggup berkorban karena kefakiran, maka kita sudah dikorbankan oleh Nabi. Tapi kalau kita sanggup berkorban, maka lebih baik lagi. Tapi kalau kita memang berusaha juga tidak sanggup berkorban, hanya korban perasaan saja, ya, alhamdulillah Nabi sudah berkorban untuk para fuqara al-muslimin. Lah, pertama kurban Rasulullah SAW dan menyembelih hewan itu, 2 kambing yang sangat gemuk, yang sangat apa besar gitu ya, yang bertanduk dan memiliki warna hitam putih, itu terjadi di bulan Dzulhijjah pada tahun kedua Hijriah. Ini peristiwa ini juga terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya juga pada tahun kelima Hijriah ada satu peristiwa di bulan Dzulhijjah itu, setelah perang Khandaq atau perang Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak beristirahat, tiba-tiba Jibril datang dalam bentuk dihyatul kalbi, menunggang kuda. Ketika itu Rasul sedang mandi. Tiba-tiba dipanggil oleh Jibril dalam bentuk dihyatul kalbi. Maka Rasul pun bergegas keluar. Kemudian kata Jibril, ya Muhammad, kenapa kau letakkan senjata? Sementara para malaikat belum meletakkan senjata. Ambil lagi baju besimu, ambil senjatamu, berangkat ke Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah telah berkhianat. Akhirnya kemudian Nabi SAW
mengumpulkan para sahabat. Ketika itu belum beristirahat, baru selesai perang. Luka sebagian sahabat masih menganga, mereka belum beristirahat, mereka masih kelelahan, keletihan. Tapi karena ini perintah Allah, maka Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, idhabu ila bani Quraidhata falatusalliyanna ahadakumul asra illa fi bani Quraidha. Berangkat kalian, serbu bani Quraidha, jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di bani Quraidha. Walaupun kenyataannya ada sahabat yang sholat asar di jalan, ada yang sholat asar ketika sampai di bani Quraidha, dan dua-duanya tidak disalahkan. Akhirnya kemudian Rasul mengepung bani Quraidha dan Allah Subhanahu wa taala menangkan di bani Quraidha ini. Di sini ada peristiwa meninggalnya pemimpin Aus Khajraj, pemimpin Aus Sa'du ibn Mu'adz, Sa'du ibn Mu'adz. Meninggal setelah memberikan hukuman kepada Yahudi bani Quraidha yang berkhianat. Ketika mereka sudah menyerang, maka Nabi SAW memanggil Sa'ad ibn Rabi ini, wahai Sa'ad, kau lah yang berhak menghukumi mereka. Maka Sa'ad mengatakan, hukumanku kepada mereka agar yang laki-laki dibunuh semuanya, jangan disisakan. Wanita dan anak-anak dijadikan tawanan dan budak. Akhirnya mereka dibantai semua, termasuk provokator terjadinya perang Ahzab, namanya Huyai ibn Akhtab pun tertawan dalam perang Bani Quraidha, meninggal juga. Tapi walaupun dia provokator yang menghasut terjadinya perang Ahzab, tapi anaknya Safiyah bintu Huyai adalah salah satu istri Nabi. Lah meninggalnya tokoh Aus ini, Sa'd ibn Mu'adz, itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Dan luar biasanya ketika meninggalnya Sa'd ibn Mu'adz ini, Nabi SAW sampai mengatakan, sungguh aku melihat ketika Sa'd ibn Mu'adz itu meninggal dunia, 70 ribu malaikat turun menghantar jenazahnya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala tergoncang karena kematiannya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orangnya. Artinya banyak keutamaan Sa'ad ibn Mu'adz ini. Kenapa? Karena dia adalah penyebab satu kabilah yang masuk Islam. Gara-gara dia semua masuk Islam. Sebab itulah diberikan keutamaan yang luar biasa kepada Sa'ad ibn Mu'adz, dan dialah meninggal di bulan Dzulhijjah pada tahun kelima Hijriah. Kemudian juga peristiwa yang lain adalah lahirnya Ibrahim, putra Nabi SAW, itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW memiliki 7 keturunan, 7 anak, 4 perempuan, 3 laki-laki. Yang pertama Zainab, kemudian yang kedua di bawahnya ada Ruqayyah, kemudian di bawahnya ada Ummu Kulthum, di bawahnya ada Fatimah. Kemudian yang laki-laki yang pertama Qasim, kemudian Abdullah atau disebut At-Tayyib karena lahir ketika diangkat beliau jadi nabi. Tapi 2 putra Rasul dari Khadijah meninggal. Lah ketika kemudian Nabi SAW hijrah ke Madinah pada tahun ke-10 Hijriah, dia mendapatkan hadiah dari Muqawqus, seorang wanita namanya Maria Qibtiyah, budak Mesir yang kemudian digauli Rasul dan punya anak. Lah saat kelahiran putra Rasul, Nabi SAW memberi nama Ibrahim. Tapi sayang, dia hanya bertahan usianya sampai 18 bulan. Kemudian meninggal. Di usia 18 bulan, dia meninggal 1 tahun lebih. Lah Ibrahim ini saat kematiannya terjadi gerhana. Gerhana total, gerhana matahari, sehingga para sahabat menganggap akan kiamat. Dan di zaman itu jarang gerhana masalahnya, sekali gerhana total pula gelap semua, ketakutan para sahabat seolah-olah akan kiamat.
Tetapi orang-orang jahiliyah mereka menganggap bahwa kalau ada gerhana berarti ada yang mati atau ada yang lahir. Itu keyakinan jahiliyah. Maka Nabi membantah bahwa gerhana itu bukan karena hidupnya seseorang, juga bukan karena wafatnya seseorang, tapi gerhana itu tanda-tanda kuasa Allah untuk menakut-nakuti hambanya. Maka bersegera sholat, sedekah, istighfar, kemudian Nabi mengarahkan untuk banyak berangan. Lah kelahiran Ibrahim itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga peristiwa di bulan Dzulhijjah adalah Hajjatul Wada. Haji awal dan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama semua kabilah Arab yang sudah Islam, berangkat semua menuju Mekah untuk melaksanakan haji. Dan Nabi SAW ketika di Arafah berkhutbah dengan khutbah yang sangat menggetarkan para sahabat, seolah-olah sahabat tahu bahwa ini khutbah perpisahan di hadapan 100,000 kaum muslimin yang masuk Islam. Itulah Nabi SAW berkhutbah yang dikenal dengan khutbah Hajjatul Wada, khutbah haji wada di Arafah. Terkenal khutbahnya luar biasa. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, kullukum li adam, wa adamun min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, Rabb kalian satu, Allah, bapak kalian satu, turunan Adam. Dan Rasul mengatakan, tidak ada yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hamba Allah yang bertakwa. Kemudian juga hajinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum Hajjatul Wada. Abu Bakar dulu haji untuk mentertibkan acara haji Rasul di Mekah, baru kemudian berangkat Rasul tahun depannya. Itu pun terjadi di bulan Dzulhijjah, termasuk penusuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika sholat subuh. Dengan sebab itulah kematian Umar. Jadi ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sholat subuh, ada seorang laki-laki namanya Abu Lu'lu. Jadi panggilannya Abu Lu'lu, namanya bukan Abu Lu'lu. Ada yang mengatakan namanya disebutkan dalam sejarah Abu Lu'lu itu kunyah daripada anaknya, dia seorang Majusi, tapi namanya adalah Fairuz. Fairuz sebutnya Abu Lu'lu. Ketika Romawi berperang dengan Persia dan menang, awalnya kan Persia melawan Romawi, kalah Romawi. Tapi tahun-tahun berikutnya Romawi menyerang Persia, kemudian menang Romawi. Abu Lu'lu ini jadi tawanan orang-orang Romawi. Dia kan orang Persia, Majusi penyembah api. Ketika kaum muslimin melawan orang Romawi, menang Islam, maka Abu Lu'lu menjadi tawanan kaum muslimin. Dan yang menawannya adalah Mughirah ibn Syu'bah. Ketika itu Mughirah ibn Syu'bah, karena tahu kepiawaian Abu Lu'lu, suka membuat senjata, dia ingin membawa ke Madinah. Umar mencegah, tidak boleh orang kafir tinggal di Madinah. Tapi karena Mughirah ini kan punya usaha pandai besi, dia ingin Abu Lu'lu menjadi karyawannya karena dia budaknya. Tahu dia keahlian membuat pedang dan pisau, terus merengek kepada Umar bin Khattab agar Abu Lu'lu diizinkan masuk ke Madinah. Akhirnya kemudian Umar pun karena melihat Mughirah bin Syu'bah sahabat Rasul yang bermula zaman dengan Rasul, dia hargai, dia muliakan, diizinkanlah Mughirah membawa budaknya ini untuk dipekerjakan di pandai besinya. Lah suatu ketika Abu Lu'lu ini mengeluh soal gaji, soal bayar. Karena Mughirah ini memberikan bayaran kecil walaupun dia budak, ya dihargai lah kan. Jadi akhirnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat, dia mengadu. Ketika melihat Umar bahwa Abu Lu'lu ini pandai membuat senjata, tiba-tiba Umar mengatakan, ya Abu Lu'lu, bisakah kau buatkan pisau untuk? Kata Abu Lu'lu, bisa, dan saya akan buatkan pisau untukmu yang akan dikenal oleh barat dan timur. Umar bin Khattab tidak paham kalimat barat dan timur ini.
Rupanya Abu Lulu itu menaruh dendam kepada Amirul Mukminin karena sudah menaklukkan Persia dan membunuh para pembesarnya. Dari situ ada niat untuk membunuh Umar. Ditambah-tambah Umar mesen pisau. Lah pesan pisau-pisau yang dibuat untuk Umar itulah justru dijadikan untuk membunuh Umar. Ketika sholat subuh, namanya zaman dulu masjid bukan kayak gini, gelap gitu ya. Jadi orang masuk ke masjid dia enggak tahu karena waktunya subuh masalahnya. Dia siapa kan enggak pernah melirik ini, siapa orang masuk masjid. Kalau sekarang iyalah malam-malam masuk masjid dia ada CCTV ngapain dia? Jangan mau jenuh kotak infak gitu. Zaman sekarang gitu. Zaman dulu mau jam berapa saja masuk masjid tidak ada masalah. Jadi Abu Lulu ini berpura-pura dengan menutup wajahnya, dia masuk dalam sholat subuh di sab pertama, ya orang curiga karena gelap. Ketika rekat pertama sudah selesai, masuk ke rekat kedua, Abu Lulu mengeluarkan senjatanya, menusuk Umar dari belakang dengan beberapa tusukan, sampai Umar mengatakan, akalat dikalbun, akalat dikalbun. Anjing telah menggigitku, anjing telah pada sedang ditusuk sama Abu Lulu itu. Dengan sebab itulah Umar meninggal dunia. Tapi Umar senang. Dia senang meninggal dunia karena ditusuk Abu Lulu. Kenapa Umar senang coba? Orang kalau ini kan dendam. Masa orang mati ditusuk kok senang gitu? Umar tuh senang tuh. Karena di antara doa Umar bin Khattab adalah, ya Allah jadikan aku mati syahid di kota tempat hijrah Nabi. Itu doanya Umar. Dan Allah kabulkan, rupanya yang menusuk dia siapa? Abu Lulu. Maka dia bertanya kepada putranya Ibnu Umar, siapa tadi yang membunuhku? Kata Abdullah Ibnu Umar, Abu Lulu ya Abi. Abu Lulu maula Mughirah, budaknya Mughirah. Ya, Umar bin Khattab tersenyum sambil memuji Allah, alhamdulillah alladhi qatalani rajulun lam yasjud lillahi walau kana sajda. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Rupanya yang membunuhku adalah seorang majusi yang tidak pernah sujud walaupun satu kali. Selepas itu Umar meninggal. Dikabulkan kan doanya? Dibunuh orang kafir dan meninggal di kota Madinah di tempat hijrah Nabi. Ya. Nah, terbunuhnya Umar bin Khattab mati syahid itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diangkatnya Utsman jadi khalifah di bulan Dzulhijjah. Wafatnya juga di bulan Dzulhijjah Utsman. Dan satu-satu khalifah yang sangat tragis saat pembunuhannya adalah Utsman. Pernah saya cerita di sini tentang kisah Khawarij. Bagaimana kelompok Sabaiyah yang berjumlah 5.000 pasukan mengepung rumah Utsman bin Affan sehingga Utsman tidak bisa keluar walaupun hanya untuk sholat di Masjid Nabawi. Lalu kemana orang-orang Madinah? Kenapa tidak membela Utsman? Karena waktu itu musim haji. Sehingga kebanyakan orang-orang Madinah sedang haji. Sehingga Madinah kosong. Makanya ketika datang pasukan dari Kufah, Basra dan Irak mengepung Madinah, rakyat Madinah ketakutan semua mengunci rumah. Ya. Kemudian juga pasukan yang banyak ketika itu tidak ada di Madinah. Semua ada di Syam. Pusat pasukan itu ada di Syam. Tidak mungkin Utsman mengontek pasukan ke Syam Muawiyah untuk ngirim berapa hari lagi ke Syam ke Madinah kan? Sehingga akhirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika itu harus dikepung selama 3 hari tidak bisa keluar. Ada mengatakan 40 hari. Sampai kelapar, sampai akhirnya didobrak rumahnya, dibakar pintunya, kemudian Umar pun dibunuh dengan cara sadis. Dan pembunuhan Utsman terjadi bulan Dzulhijjah dan sebab pembunuhan Utsman inilah membuka pintu fitnah peperangan perang saudara. Sejak terbunuhnya Utsman ini terbuka pintu fitnah tuh. Akhirnya peranglah apa yang disebut dengan jamah. Di mana kubu Aisyah, Zubair dan Tolha melawan pasukan Ali. Kemudian ada namanya perang Siffin. Kubu Ali melawan Muawiyah. Dan terus seperti itu. Akan terjadi fitnah peperangan antar kaum muslimin, sesama kaum muslimin, sejak terbunuhnya Utsman sampai kiamat dibangkitkan.
Jadi memang terbunuhnya Utsman itu fitnah besar. Dan yang mengawalinya orang-orang Khawarij. Makanya pemahaman Khawarij itu bahaya sekali. Maka saya senang kalau pemerintah itu memberantas pemahaman Khawarij yang suka memberontak kepada pemerintah yang sah, membuat negara di atas negara namanya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara peristiwa-peristiwa yang lain banyak sekali gitu, termasuk wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian juga pengiriman pasukan di zaman Abu Bakar ke Syam dan begitu seterusnya. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak bisa saya jelaskan karena masih banyak pembahasan. Pembahasan yang kedua itu secara sejarah terjadi di bulan Dzulhijjah. Kita akan masuk pada keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini yang kita akan bahas. Bulan Dzulhijjah kan satu bulan 29 atau 30 hari. Tetapi inti bulan Dzulhijjah itu ada di permulaannya. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu disebut Ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud walayalin ashri, ada yang mentafsirkan bahwa layalin ashri itu adalah 10 akhir Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan layalin ashri di alam ayat surah Al-Fajr ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dua-duanya punya keutamaan. Baik 10 akhir bulan Ramadan, jelas keutamaannya ya. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kemudian ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah menyebutnya Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Kemudian juga di situ ada Lailatul Qadar, penentuan takdir. Kemudian di situ diampuni dosa-dosa anak-anak Adam yang menghidupkan malamnya. Kemudian di situ juga ada pahala-pahala besar bagi orang-orang yang mencarinya. Sampai Nabi Muhammad SAW menghususkan 10 akhir Ramadan dengan ibadah dan tidak pernah menyentuh istrinya. Jadi 10 akhir Ramadan punya keutamaan tersendiri yang sudah kita bahas kalau sudah sampai Ramadan. Begitu juga 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa saja keutamaannya? Pertama, Allah jadikan sumpah dalam Al-Quran. Tadi saya sudah sebutkan wal fajri wa layalin ashri. Karena ada yang mentafsirkan layalin ashri ini 10 awal bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah bersumpah dalam Al-Quran kecuali objek yang dijadikan sumpah itu pasti punya kemuliaan di hadapan Allah. Karena tidak semua makhluk dijadikan sumpah. Sehingga kalau ada makhluk Allah yang dijadikan sumpah, berarti makhluk itu punya keistimewaan di hadapan Allah. Ini satu. Yang kedua, ijtima aksaril ibadah. Di bulan Dzulhijjah, pokok-pokok ibadah kaum muslimin bisa dikumpulkan. Rukun iman, rukun Islam berapa? 5. Di sini ada solat, syahadat, solat, puasa, zakat, haji. 5 perkara bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Ya kan? Syahadat bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Tinggal ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kan itu. Salat, memang salat tiap hari kita. Puasa. Nanti saya jelaskan ada puasa, apakah puasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 9-nya saja, nanti kita jelaskan. Kemudian juga zakat, bisa kita zakat di bulan Dzulhijjah. Haji, haji pada tanggal 8 Dzulhijjah mulai bertolak ke Mina. Sebut dengan hari tarwiyah. Tapi di bulan Ramadan tidak bisa haji. Ya bisa syahadat, bisa solat, bisa zakat, bisa apa namanya, tapi haji tidak bisa kan? Haji itu hanya bisa di bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah itu di permulaannya rukun Islam bisa kita lakukan semuanya.
Kemudian yang ketiga, di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada namanya Yaumal Hajjil Akbar. Yaumal Hajjil Akbar, hari haji besar yang disebut dengan Arafah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah menyebutkan bahwa ada ayyamam ma'lumah. Ada ayyamam ma'lumat, ada ayyamam ma'dudah. Ada yang mengatakan ayyaman ma'lumat dengan ma'dudat itu artinya 4 hari. Tanggal 10 hari nahar dan 3 hari hari tasyrik. Dan itu ada di permulaan bulan Dzulhijjah. Kemudian juga yang nomor 5 ada yaumun nahri. Sembelihan dimulai dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah hari Adha. Kemudian amalan yang diamalkan di permulaan bulan Dzulhijjah pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asyr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai Allah dibandingkan orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya Rasul, "Apa sebanding dengan jihad?" "Tidak," kata Rasul. "Kecuali kalau orang yang jihad ini dia bawa harta dan jiwanya dan tidak pernah kembali jiwa dan hartanya alias mati syahid. Ah, baru sebanding." Jadi kalau seandainya Anda baca Quran di 10 awal Dzulhijjah, maka baca Qurannya sama dengan pahalanya orang yang mati syahid. Kalau Anda berzikir sama pahalanya dengan orang mati syahid. Kalau Anda silaturahim sama dengan orang mati syahid. Kalau Anda birrul walidain sama dengan orang mati syahid. Kalau Anda melakukan apapun dari amal soleh, pahalanya sebanding dengan mati syahid. Itu maksudnya. Itu kalau dilakukan di awal bulan Dzulhijjah. Dan Rasul mengatakan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu termasuk afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdal ayam di dunia, seafdal-afdal hari di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Lihat di sini, 10 akhir Ramadan banyak keutamaan, 10 awal bulan Dzulhijjah banyak keutamaan. Pertanyaan, mana yang lebih afdal? Antara 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadhan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya, "Ya Syekh," dalam kitab Majmu' Fatawa, "mana yang lebih afdal, 10 awal bulan Dzulhijjah ataukah 10 akhir Ramadhan?" Lihat kata-kata beliau. Beliau mengatakan, "An ashri dzulhijjati wa ashril awakhir min Ramadhan, ayyuhuma afdal?" Fa'ajaba, maka dikatakan oleh Syekhul Islam, "Ayyam ashri dzulhijjati afdalu min ayyamil ashri min Ramadhan, wa layalil ashr al awakhir min Ramadhan afdalu min layali ashri dzulhijjah." Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dia mengatakan, kalau dilihat siangnya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 akhir Ramadhan. Tapi kalau ditinjau malamnya, maka 10 akhir Ramadhan lebih mulia dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi lihat, siang atau malamnya? Kata Syekhul Islam gitu ya. Kalau siangnya, berarti 10 awal bulan Dzulhijjah lebih baik dibandingkan 10 akhir Ramadhan. Kalau malamnya, tentunya 10 akhir Ramadan jauh lebih afdal dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Fatwa daripada Ibnu Taimiyah ini dikomentari oleh muridnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Kata beliau, qala al-Imam Ibnu Qayyim, "Wa idza ta'ammala al-fadilul labib hadha al-jawab wajadahu syafian kafian. Fa innahu laysa min ayyam al-amalu fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr dzulhijjah wa fiha yawm arafah wa yawm an-nahri wa yawm tarwiyah wa amma layali ashr ramadan fa hiya layali al-ihya allati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhyiha kulliha wa fiha lailatu khairun min alf shahrin faman ajaba bighairi hadha at-tafsil lam yumkinhu an yudliya bihujjatin sahihatin." Kata Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan nih, fatwa gurunya. Kalau kita perhatikan jawaban Ibnu Taimiyah, kata Imam Ibnu Qayyim ini, maka Anda akan dapati kepuasan yang luar biasa. Karena sesungguhnya kalau kita bicara siang hari bulan Dzulhijjah,
maka hari-hari itu penuh dengan amalan yang dicintai Allah. Di antaranya ada hari Arafah, ada hari nahar penyembelihan, ada hari tarwiyah bertolaknya jemaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah, dan banyak lagi. Tapi kalau ditinjau malamnya, maka 10 akhir Ramadan itu lebih afdal, kata Imam Ibnul Qayyim, karena Rasul menghidupkan malam-malam itu semuanya, karena di situ ada malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Maka barang siapa yang tidak menjawab seperti rincian ini, maka dia belum menjawab dengan benar. Harus seperti ini jawabannya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab memberikan catatan, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 akhir Ramadan? Karena tadi lijtima' al-usulil ibadati fi, karena semua usul-usul ibadah itu bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah yang tidak bisa dilakukan di bulan Ramadan. Rukun Islam hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah, tapi tidak bisa dilakukan di bulan Ramadan. Karena haji tidak bisa di bulan Ramadan. Anda kalau haji di bulan Ramadan sendirilah. Maskapai mana yang bawa antum ke sana? Capek lah sendirian kan? Berjabat di sendiri kan capek, kalau rame-rame kan ringan kan itu ya? Tetapi walaupun demikian, di bulan Ramadan ada yang pahala bisa menjangkau haji. Karena umroh di bulan Ramadan sama dengan haji. Tapi hanya perbandingan pahala. Bukan badannya yang berangkat gitu ya. Tapi bulan Dzulhijjah badannya berangkat. Itu diantaranya keutamaan bulan Dzulhijjah. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa ketika kita ditanya lebih baik mana? 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Maka rinciannya harus seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lihat siangnya kah ataukah malamnya, gitu maksudnya. Kalau siangnya 10 awal bulan Dzulhijjah lebih baik. Kalau malamnya 10 akhir Ramadan jauh lebih baik. Itu jawabannya. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling dicintai adalah ibadah di bulan Dzulhijjah. Lah salah satunya adalah puasa. Sedikit kita akan bahas tentang puasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Dzulhijjah itu ada yang disebut dengan puasa Arafah. Kapan Arafah? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Orang haji sedang wukuf di Arafah. Kita yang tidak haji disunahkan puasa. Yang haji tidak disunahkan puasa. Berarti puasa Arafah itu disunahkan bagi yang tidak haji. Apa alasannya? Dikatakan oleh para ulama, kenapa kemudian puasa Arafah hanya dilakukan oleh orang yang tidak haji? Kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan fa yujma' bainal ahadith bi anna sawma hadzal yaum mustahabbun likulli ahadin makruhun liman kana bi arafatin hajjah. Wal hikmatu fi dhalika annahu rubbama kana muaddiyan ila dha'fi anid du'a'i wa dhikri yawma arafata hunalika wal qiyam bi a'malil hajji wa kila al hikmatu annahu yawma idin li ahli al mawqif lijtima'ihim fihi. Kata Imam Syaukani, kenapa orang yang sedang haji pada tanggal 9 tidak disunahkan untuk puasa? Hikmahnya, kata Imam Syaukani, sebab kalau seandainya orang yang sedang wukuf di Arafah itu sampai puasa, maka ini akan mengantarkan kepada kelemahan badan, sehingga akan mengganggu kepada konsentrasi doa dan zikir. Makanya tidak boleh puasa orang yang sedang wukuf di Arafah itu, supaya doanya makin khusyuk. Kalau orang sedang lapar, doa mana khusyuk ikhwan? Ibadah, zikir, sedang lapar, mana khusyuk gitu ya? Supaya khusyuk doanya, supaya khusyuk zikirnya, maka tidak disyariatkan puasa, bahkan dimakruhkan. Kemudian juga hikmah yang kedua, karena memang itu id bagi orang yang sedang haji. Mereka sedang mengadakan id yang disebut dengan Idul Mawqif, berkumpulnya dari semua negara di Arafah. Maka disebut Al-Hajjul Arafah. Haji itu ditentukan dengan Arafah, kan itu hari rayanya orang haji.
Sebab kalau sudah tawaf sa'i itu memencar-pencar ikhwan, tapi kalau sudah di Arafah jadi kumpul jadi satu. Makanya idnya orang haji itu Arafah. Sebab itulah tidak disunahkan puasa. Jadi yang disunahkan puasa itu bagi orang yang di luar haji, gitu maksudnya. Kita-kita ini loh yang enggak haji itu puasanya pada tanggal 9 itu sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu an, ketika Rasul ditanya tentang puasa Yaum Arafah, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhiyatal baqiyah, bisa menggugurkan dosa satu tahun ke belakang dan satu tahun yang akan datang. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hari Arafah, kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah annahu yukaffiru sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah itu aku jamin Allah akan menghapuskan dosa sebelumnya satu tahun dan dosa setelahnya satu tahun. Kata para ulama, manfaat puasa tanggal 9 itu tiga. Satu, mengangkat derajat. Dua, menambah kebaikan. Tiga, menghapus kesalahan. Ini manfaat puasa Arafah tanggal 9. Pertanyaannya, boleh enggak Anda puasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah? Jadi nanti nih, sekarang kan tanggal 20 nih. Karena sekarang kan tanggal Hijriah dengan Masehi sama gitu. Berarti nanti 10 hari lagi atau mungkin 9 hari lagi kita masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. Apakah disunnahkan kita puasa tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9 ataukah tanggal 9-nya saja? Ini pertanyaannya. Dalam permasalahan ini ada dua riwayat. Kalau mengacu kepada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apakah Nabi SAW berpuasa 10 hari kecuali tanggal 10, kata Aisyah, makana ya semua, Rasul tidak pernah puasa. Rasul tidak pernah puasa kecuali tanggal 9. Itu Aisyah radhiyallahu yang ngomong. Artinya tidak ada puasa. Ya, puasa-puasa yang umum, Senin Kemis. Ya, atau puasa Daud gitu ya. Kalau Ayyamul Bid kan belum sampai. Kan namanya 10 awal, Ayyamul Bid pun pertengahan bulan. Artinya bahwa kalau melihat hadis Aisyah, Rasul tidak pernah puasa. Tapi kalau melihat hadis Hafsah, sama-sama istri Nabi nih. Ya. Kalau melihat hadis Hafsah, apa kata Hafsah? Kata Hafsah mengatakan arbaun lam yakun yada'ahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama yaumi Asyura wal ashri wa thalathata ayyami min kulli syahrin wa raq'ataini qabla al ghadati, rawahu Ahmad wan Nasai wa Ibnu Hibban wa sahaha. Kata Hafsah, ada empat amalan tidak pernah ditinggalkan Nabi. Kata Hafsah, ada empat amalan tidak pernah seumur-umur Rasul meninggalkannya. Pertama, kata Hafsah, puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua, wal asyri, puasa di awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian yang ketiga, puasa Ayyamul Bid. Kemudian yang keempat, salat sunnah fajar. Enggak pernah ditinggalkan Nabi, kata Hafsah. Lihat kontradiktif. Aisyah mengatakan tidak pernah puasa, Hafsah pula mengatakan puasa. Mana satu yang benar? Dua-duanya si Nabi ini. Ini sama dengan hadis begini tentang hukum kencing berdiri. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau ada orang yang ngomong Nabi kencing berdiri, dustakan, tidak benar. Aku tidak pernah melihat Rasul itu kencing berdiri. Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat, dia melihat Rasul kencing berdiri menghadap tong sampah kaum. Aisyah mengatakan jangan dibenarkan tuh, kalau lihat Rasul kencing berdiri jangan dibenarkan. Aku gak pernah melihat Rasul kencing berdiri. Tapi Hudzaifah melihat. Dua-duanya sahih. Maka dijamah oleh para ulama bahwa Hudzaifah dibawa kepada pengetahuannya, Aisyah pun dibawa kepada
pengetahuannya. Ya, sepengetahuan Aisyah memang Rasul tidak pernah kencing berdiri. Sepengetahuan Hudzaifah Rasul pernah kencing berdiri. Berarti kata para ulama jamaknya, kalau dengan kencing berdiri mengakibatkan cipratan najisnya ke badan kita, duduk. Tapi kalau dengan duduk justru terbalik, cipratan najisnya kena kita, berdiri. Gitu maksudnya. Lihat maslahat. Lah soal di sini bagaimana cara menggabungkannya di sini? Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan hadisnya ittirab, ada ittirab gitu ya. Ada yang mengatakan cara menjamaknya, karena bagaimanapun ada kaidah hadis yang mengatakan jam'u bainal adillataini aula min tarki ahadihima, menggabungkan dua hadis yang saling bertentangan itu lebih baik dibandingkan membuang salah satunya, karena dua-duanya hadis Nabi. Bagaimana caranya nih menggabungkan nih sehingga kemudian melahirkan sebuah hukum? Maka ulama mengatakan fa amma, adapun perkataan Hafsah ya, fihi dalilun istihbabi saumi ayyami asyri dzulhijjah, itu menunjukkan dalil tentang disunnahkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu hadis Hafsah. Adapun yang dikeluarkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saiman fil asyri qattun, aku tidak pernah melihat Rasul puasa sedikit pun di 10 awal Dzulhijjah kecuali puasa tanggal 9 saja kan. Faqad qala al ulama, perhatikan, berkata para ulama di sini, al muradu annahu lam yasumha li aridi maradin au safarin au ghairihima wa adami ru'yatihi wa adamu ru'yatiha lahu sha'iman la yastalzim al adam li anna sawma qad la yadhhar amrahu. Kata ulama menjamak dua hadis ini. Adapun perkataan Aisyah radhiyallahu anha, boleh jadi dibawa Aisyah melihat Rasul tidak pernah puasa, boleh jadi ketika itu Rasul sedang sakit dia tidak puasa, atau boleh jadi Rasul sedang safar, atau dengan uzur-uzur yang lainnya yang dilihat Aisyah. Karena tidak melihatnya Aisyah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak puasa bukan menunjukkan tidak adanya puasa, karena terkadang puasa itu tidak dilihat oleh orang. Terkadang Anda puasa sih tidak tahu Anda sedang puasa. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Makanya Syaikh bin Bas rahimahullah taala dalam fatwanya Lajnah Daimah, beliau mengatakan tetap walaupun secara nas konteks itu bertentangan, puasa 10 awal bulan Dzulhijjah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah karena ada hadis umum yang mengatakan bahwa amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik dibandingkan orang yang berjihad. Makanya kalau ingin kita menghidupkan 10 awal bulan Dzulhijjah, bisa salah satunya dengan cara berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10 sudah lebaran, tidak boleh puasa. Lebaran puasa haram lah kan itu ya. Termasuk juga hari tasyrik 11, 12, 13 itu masih hari makan-makan. Walaupun di tanggal 13 nya masuk puasa ayyamul bid, haram, tidak boleh puasa. Kalau ingin puasa ayyamul bid, ambil tanggal 14 nya, 15 nya, tambah 16 nya, majukan satu harinya. Ya biar genap, biar ganjil menjadi 3 hari gitu maksudnya. Ini bicara tentang hukum puasa di permulaan bulan Dzulhijjah. Baik. Adapun bicara tentang amalan-amalan umum di bulan Dzulhijjah tentu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah memperbanyak amal saleh. Berdasarkan hadis yang ma'ruf, ma min ayyamin a'zam indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di hadapan Allah ataupun hari-hari yang lebih dicintai di hadapan Allah kecuali orang yang memperbanyak amal saleh. Seperti apa? Salat, puasa, yang sanggup haji, umrah, kemudian takbir. Ada takbir. Takbir itu ada mutlak, ada muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha apa, takbir lebaran ya, ma'ruf lah takbir lebaran. Lah takbir ini ada yang sifatnya mutlak, ada sifatnya muqayyad. Yang mutlak Anda boleh takbir di permulaan
Dzulhijjah boleh mutlak antum sambil nyetir tanggal 1 Dzulhijjah nih sudah boleh antum takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sudah boleh. Itu namanya takbir mutlak. Ya, mulai tanggal 1 itu sudah boleh takbir tuh. Ya. Mau siang, mau sore, mau malam, silakan. Mau di kendaraan, mau di rumah, mau sambil baring, itu disebut takbir mutlak. Ada namanya dan itu terus sampai Idul Adha. Ya, ada Idul Adha. Kemudian ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini takbir yang dibatasi nanti di hari-hari tasyrik selepas sholat. Ya, selama 3 hari berturut-turut itu kan. Habis sholat ada takbir, habis sholat takbir, itu muqayyad. Jadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Tapi intinya perbanyak takbir. Ya, perbanyak takbir karena memang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka sampai keluar ke pasar di 10 awal bulan Dzulhijjah, keduanya bertakbir sampai menggema pasar itu dengan takbirnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Enggak apa-apa kalau antum enggak malu takbiran di pasar nanti tanggal 1. Masuk ke pasar takbiran karena enggak paham, Bang. Belum lebaran. Kan enggak paham hukum kan? Padahal sudah boleh takbir di tanggal 1 itu. Tapi kan anda tidak paham. Kalau kita takbir disangka sudah lebaran, gitu ya. Ini belum lebaran ini katanya. Karena tidak paham soal hukum. Boleh kita takbir. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar di 10 awal Dzulhijjah itu sudah takbir mereka itu di pasar-pasar sampai menggema ke pasar itu dengan takbir kedua sahabat itu. Termasuk membaca Al-Quran, duduk di masjid, sedekah, kemudian melaksanakan sholat jamaah, menjaga waktu dan begitu seterusnya, birrul walidain, berzikir, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, pokoknya semua baik ibadah lisan, ibadah badan, ibadah hati, maka orang yang melakukannya di 10 awal bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu hari terbaik dalam dunia itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, singkat, padat, mudah-mudahan bisa dipahami.